Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik lagi sama kita, Yoi FNF di review yang ketiga ya. Ketiga sekarang ya? Yoi lah, gak terasa kan? Yoi. Sekarang nih kita reviewnya film apa nih? Kita sekarang balik ke film lagi nih. Balik film ya? Kemarin kan sempat balik sempat. Series. Terus film, sekarang film lagi dan kebetulan sekarang bukan Korea nih. Sekarang asli Indonesia. Yoi, film lokal. Film lokal, oke. Okay. Film apa tuh judulnya? Judulnya apa tuh? Lovely Man. Lovely Man. Kenapa sih Lovely Man? Apa tuh maksudnya? Bahasa Indonesia apa sih Lovely Man? Lovely Man. Pria yang cintai? Dicintai, oke. Lovely? Pria tersayang. Pria tersayang. Oh bener-bener pria tersayang. Kayaknya sih. Terus? Jadi, oke, jadi film Lovely Man itu adalah dari film festival gitu ya? Film yang sebenarnya gue low budget gitu ya? Low budget movie gitu ya? Jadi itu bukan kayak film-film yang di bioskop itu, dia masuk bioskop gak sih? Sepertinya sih masuk, gue juga ya? Kayaknya masuk sih. Soalnya tuh ini kayak, gue baru tahu nih film ini, cuma ternyata pas gue ulik-ulik, wah kok filmnya banyak penghargaan. Iya, dapat banyak penghargaan. Dan dia juga ternyata durasinya gak terlalu lama ya, cuma 70 menit, cuma mantap sih ceritanya. Nah, film ini tuh tahun 2012 cuy. Jadi mungkin waktu itu tuh gue masih SMA. SMA mah, kita masih nonton film ini ya, film-film masih Batman gitu kan. Nah, gue nontonnya juga kayak pas, gue lupa sih nontonnya SMA atau pas kuliah sih. Maksudnya gue gak langsung pas itu rilis, gue tahu langsung gue nonton, enggak. Gue ada delay-nya gitu, kayak beberapa tahun baru gue nonton. Oke. Okay. Nah, film ini diproduseri atau di-direct sama Mas Teddy Suryatmaja. Jadi dia tuh kayak bisa dibilang sutradara cukup senior lah di Indonesia gitu. Dan uniknya film ini tuh pemerannya si ada yang namanya Mbak Rehanun itu. Iya. Nah, dia tuh ini istrinya si Mas Teddy ini. Jadi gitu. Mereka ya project bareng ya. Gitu. Apa mungkin awalnya dari situ? Enggak tahu sih. Enggak sih, kayaknya sih sebelum itu. Oh, kalau gua baca-baca anjir gua kayak ini aja suka baca ini yang selebriti, enggak. Terus film ini kabar terbarunya di tanggal 17 September ini nih masuk Netflix. Oh, jadi bisa nonton Netflix ya? Iya, jadi lu yang di rumah-rumah pada enggak ngapa-ngapain, cobalah nonton. Coba nonton tanggal 17 ya. Tanggal 17 tungguin aja di Netflix. September. Nah, film ini yang menariknya satu lagi, dia ngangkat isu ini cuy. Isu-isu yang agak minor gitu sih, transgender, waria gitu. Kayaknya nah, dia mengangkat cerita di situ fokusnya. Tapi tuh emang di Indonesia tuh transgender tuh masih jadi hal yang tabu ya. Tabu. Karena emang nggak sesuai sama norma kita sih. Benar. Ya intinya tentang itulah. Ya, cukup berani ya mengangkat topik itu. Oke. Gitu. Nah, langsung aja dah nikmatin review kita. Oke sih. Oke, sekarang case-nya nih sebenarnya main case-nya cuma ada dua ya. Iya, cuma ada dua. Ya. Walaupun ada beberapa karakter, cuman yang intinya dua. Iya, intinya tuh dua. Nah, yang pertama ini ada Mas Doni Damara atau dia dalam film ini menjadi Saiful atau Ipui. Jadi Ipui nama malamnya. Nama malamnya. Saiful tuh nama siangnya. Siang tuh Mas Saiful jadi kuli bangunan ceritanya. Dulunya kuli bangunan. Ternyata dia menemukan pekerjaan yang lebih prospek. Tapi di Jakarta. Menurut Mas Ipui. Tapi di Jakarta. Iya, gitu. Tapi di Jakarta. Yaitu sebagai waria. Waria. Jadi Mas Ipui ini jadi waria malam di ibu kota. Yoi. Dia tuh ya biasa kayak waria tuh menjajakan diri di pinggir jalan kan. Iya. Malam-malam. Jadi cerita tuh Mas Ipui ini juga seorang bapak. Iya, dari seorang anak ya, pasti. Iya, seorang anak. Terus cerita Mas Ipui atau Mas Doni Damara ini sepak terjangnya di dunia acting Indonesia tuh udah lumayan. Oh sih, ya lumayan sih, gue juga tahu banyak sih. Iya, yang gue tahu tuh dia pernah main ada salah satu sinetron. Itu namanya sinetron Cinta Fatima, dia jadi Soekarno. Soekarno, oh gue tahu nih, dia emang terkenal sih di peran itu jadi Soekarno, tahu gue. Terus ada juga film-film yang Indonesia yang terkenal tuh ada Tiga Sri Kandi dan Rudy Habibie. Dan juga dia penghargaan yang disambut juga udah lumayan ya. Khususnya di film ini. Iya, benar. Di film Lovely Man ini. Lovely Man. Karena emang kelihatan banget nih dia. Betul. Nah, selanjutnya itu Mbak Rayhanun. Nah, dia ini di sini berperan sebagai Cahaya. Cahaya tuh anak kayak Saiful aka Ipui yang tadi. Anak kandungnya. Nah, dia berperan sebagai seorang gadis berumur 19 tahun, lulusan pesantren. Jadi ya secara penampilan syar'i gitu lah. Pakai kerudung, baju panjang gitu-gitulah. Dan ilmu agama juga cukup okay. Gitu ceritanya gitu kan. Ceritanya. Nah, dia itu singkat cerita ya
jadi anaknya si ibu itu kan, dia akhirnya datang ke Jakarta untuk menemui bapaknya gitu. Iya. Nah, mirip sama Mas Doni Damara, film ini juga bisa dibilang film yang paling sukses sih, film dia yang paling sukses. Mbak Rehanun ini dia dapat penghargaan sama Indonesian Movie Award. Kalau Mas Doni Damara jadi aktor terbaik, dia jadi aktris terbaik. Gitu. Pasang tuh ya dari satu film. Nah, kalau sepak terjangnya sih yang gua tahu nih ada beberapa film nih. Ini gua menyadur dari Wikipedia. Jadi ada film Badai Pasti Berlalu, terus Kun Fayakun, Heartbreak.com, sama FTV Pacarku Tukang Kola. Oh iya. Gua enggak pernah nonton sih. Tapi ya itu itu. Oh, iya. Pokoknya itu tolak ya. Enggak usah dikomen. Enggak usah dikomen lah. Tahan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bebas orang berekspresi bertanya. Nah, ya udah. Sekian sih itu case-nya. Nah, sekarang kita bahas ke summary. Summary itu ya gimana sih alur film ini? Singkat aja. Nah, lu dulu deh jelasin tuh nih gimana. Oke, dari awal lah. Jadi di awal cerita itu si Mbak Rehanun atau si Cahaya ini, dia cerita dari kampung. Dia ingin ketemu sama bapaknya yang udah 15 tahun enggak ketemu. Si ini ya, Mas Ipuy. Mas Ipuy. Dia belum tahu tuh ke bapaknya di Jakarta dipanggil Mas Ipuy. Jadi dia jauh-jauh naik dari kampung, naik kereta, cuma berbekal alamat dan namanya aja. Terus zaman dulu tuh kayak waktu itu kayak belum entah. Dia sebenarnya punya HP ya, cuma tapi HP jadul gitu. HP jadul dan poliponik. Dan dia juga enggak punya nomor bapaknya, jadinya dicarilah dia. Cari sendiri langsung. Terus jadi abis itu nah ternyata pas udah di Jakarta ini ketika ketemu, wah ini unexpected banget dong. Kebarahanan baca hayanya kaget. Ngeliat Ipuy. Ngeliat Mas Ipuy. Kenapa bapak saya begini? Terus kayak enggak terima, tapi Mas Ipunya pun juga kaget waktu melihat cahaya datang. Kayak ngapain lu jauh-jauh ke sini? Ngapain lu nyariin gua? Iya. Iya, dia juga enggak terima sampai nah, si Mas Ipunya ini lucu saking enggak terimanya mungkin ya. Dia tuh sama si cahayanya sama anak sendiri tuh manggil gua lu. Gua lu. Iya. Terus rokok depan anaknya. Rokok depan disemur depan. Disemur-semur. Itu kan kasar banget kan apalagi ya. Iya, kasar tidak cewek. Pantas gitu kan. Iya. Kan benci. Betul. Cuma nih si cahayanya nggak nyerah gitu aja dong, dia masih persisten dia. Iya, persisten dia masih ngerasa Mas Ipu itu adalah bapak gua sayang sama bapak gua mau ketemu sama bapak gua. Udah 15 tahun nggak ketemu, akhirnya setelah dia berjuang berusaha, nah Mas Ipu luluh juga deh akhirnya luluh kan. Iya. Nah setelah ini nih, setelah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol tuh malam itu ngobrol, terus ada kayak berantemnya lah, drama bapak anak gitulah. Nah terus akhirnya mungkin Ipuy mulai tersentuh kan, terus Ipuy ngasih syarat nih ke anaknya, oh ya Cahaya gitu kan, mau kasih lu satu hari satu malam ya bener ya, semalam doang. Kita akan menjadi seperti bapak anak yang sebenarnya gitu, maksudnya gua akan menganggap lu sebagai anak gua dan sebaliknya gitu kan. Tapi habis itu lu pergi pulang kampung lagi, gua juga akan pergi dan kita harus saling melupakan gitu kan, maksudnya ya end gitu hubungan kita sebagai bapak anak gitu kan. Nah, udah akhirnya si cahayanya mengaccept itu kan, kayak oke gitu kan. Ya walaupun berat hati sih, kelihatan dari mukanya kan kayak berat hati gitu kan. Nah terus setelah akhirnya mereka menyepakati itu di kayak oke. Satu hari semalam, semalam doang, akhirnya ceritanya lebih deep tuh. Tapi sekarang lebih ke cahayanya yang cerita lebih banyak nih. Ternyata si ibu ini ya walaupun dia emang agak nyeleneh gitu, tapi dia tuh bisa tahu masalah core nih dari cahaya nih. Jadi cahaya tuh mengalami suatu masalah yang berat banget gitu kan. Terus dia tahu nih padahal cahaya enggak ngasih tahu kan. Kebaca kayak itu mungkin insting bapak. Misalnya bapak. Dan itu emang dia karena menunjukkan dia masih punya hati juga sih. Ngerti enggak lu? Ngerti kan, jadi kayak ini anak gua ada masalah ini nih gitu kan. Nah, dia bantu nge-solve ke cahaya, tapi nge-solve tuh bukan pakai cara-cara yang apa ya, yang bertele-tele gitu, ngerti gak lu, yang menggurui-menggurui gitu. Iya, ngerti. Tapi dia langsung bantu nge-solve dengan cara-cara yang praktikal, yang straightforward gitu. Iya. Jadi langsung, nih ini masalah lu ini, ya lu harus ngelakuin, harus dengan gini, dengan gentle gitu, ngerti gak lu? Tegas ya? Tegas, bukannya bertele-tele, berlama-lama gitu. Ya walaupun sebenarnya menurut gua mungkin agak gimana ya, mungkin agak kasar gitu sih. Agak kasar kata-katanya, cuman ya menurut gua dalam kondisi itu tuh paling oke gitu, ngerti gak lu? Karena emang dia butuh solusi cepet gitu kan. Terus akhirnya intinya bapaknya ngomong, ya lu jujur aja menghadapi masalah lu, jangan lu sembunyiin gitu. Nah lanjut aja gimana? Nah setelah itu udah mulai masuk di
konflik utamanya di konflik puncak. Konflik puncaknya ya? Si Mas Ipu ini ternyata ketemu sama yang preman itu, yang dia punya masalah. Nah, akhirnya terjadi inilah konflik baku hantam. Iya, begitu pokoknya lah. Oh, itu bisa dibilang intinya lah core dari masalah si Ipuy. Ipuy. Akhirnya setelah masalah itu berlalu, nah, dia ketemu lagi lah sama Cahaya. Intinya nih kayak malam itu udah hampir berakhir nih. Nah, udah kayak saat terakhir sama Cahaya. Akhirnya itu sedih banget sih. Itu sedih sih. Nah, dan Mas Ipuy juga enggak cerita masalah itu sama Cahaya. Yeah. Karena itu emang terlalu berat kayaknya terlalu untuk cerita. Terlalu berat, benar-benar. Akhirnya ya di dalam momen perpisahan itu Mas Ipuy mempercayakan sesuatu yang menurut dia penting ke anaknya. Jadi dia kayak ngasih last gift gitu ya. Iya, hadiah terakhir. Karena itu kan perjanjiannya kan mereka berpisah kan. Iya. Dan menurut gua walaupun ya hadiahnya kita enggak usah ngomongin hadiahnya apa sih, tapi menurut gua itu yang terbaik yang bisa Ipuy berikan gitu. Iya, dia benar-benar. Iya. Jangan dilihat dari nilainya, jangan dilihat dari bentuknya. Tapi itu dari usahanya yang terbaik itu mengasih gitu. Iya. Dari hatinya juga sih dia. Iya. Ya udah, endingnya mereka akhirnya ya seperti kesepakatan mereka. Iya. Mereka berpisah dan kelar ya. Iya. Sekarang kita masuk ke strength. Strength itu apa sih? Kekuatan film ini, apa sih yang membuat film ini berkesan gitu? Kalau personally nih, menurut gua film ini tuh penulisan ceritanya gil sih. Mantap banget sih, maksudnya dalam waktu 70 menit alurnya itu cukup padat gitu sih. Maksudnya kayak penjelasan ini masalahnya seberat ini, solve-nya gini. Nah, itu tuh kayak wah mantap banget sih. Terus kayak nyeritain banget sih gimana kalau menjadi kaum-kaum yang dipandang sebelah mata itu bagaimana cara bertahan di kerasnya kehidupan ibu kota gitu. Jadi kita kayak dapat sedikit gambaran ya. Iya, maksudnya ya mereka tuh punya kesalahan nih dua tokoh ini, cuman ya mereka juga pengen sih nge-solve masalah itu, pengen menebus kesalahan itu dengan cara yang menurut gua ya caranya itu yang paling bener kayak gitu, ngerti gak lo? Jadi kayak separah-parahnya apapun masalah lu gitu, yang nge-solve-nya itu salah satu dengan melibatkan hati lu gitu, ngerti gak lu? Iya, kan? Dia tuh kayak gitu kan, jadi kayak bittersweet life-nya tuh dapet banget gitu kan. Keren sih. Terus, selanjutnya kalau dari gua dulu nih, nah lu dulu lah. Ya. Kalau menurut gua tadi strength-nya ya mungkin sama kayak lu, tapi ada lagi nih yang personal dari gua. Apa? Itu dia kayak menggambarkan bahwa ternyata kaum-kaum yang pada umumnya orang-orang mungkin pandang sebelah mata, kaum waria itu ternyata memang mereka tuh masih ada sisi humanisnya. Nah benar, jadi kayak ya semua orang kan punya hati gitu, ngerti nggak? Iya, benar. Walaupun memang mungkin kelakuan sikap atau beda-beda, tapi hatinya pasti ada. Benar-benar. Ya intinya jangan lu lihat orang dari bentukannya. Jangan langsung ngejudge lah pokoknya. Betul. Pasti orang kayak gitu karena ada backgroundnya yang lu nggak tahu. Benar. Nah satu lagi nih, kalau dari gua nih, story lainnya kan bagus kan menurut gua kan, secara storyline yang cukup singkat tapi ngena gitu kan. Jadi kayak lu bayanginnya dalam satu malam bener-bener film ini tuh maksudnya satu malam itu kan. Kayak satu malam itu lu nge-solve masalahnya gimana gitu kan. Nah, cara penyelesaiannya nih, kayak menyelesaikan konfliknya itu. Nah itu yang gua bilang yang tadi, dia tuh gak menggurui gitu. Ngerti gak lu kayak gak sok-sok ngajarin. Banyak bacot gitu enggak, jadi kayak ya udah realitanya ya kalau ada masalah itu ngasihnya gini. Straightforward. Gitu sih emang. Sebenarnya yang pentingnya kayak gitu. Nggak bertele-tele ya? Bertele-tele. Ada titipan satu lagi nih, ternyata dari kameramen tercinta kita. Mas Lutfi AM ya? Lu bacain dah, gue nggak kuat bacain. Ini buat gue kuat-kuatin nih. Jadi kata Mas Lutfi ini ceritanya simple, tapi dalam. Jadi dia orang tuh gampang ngertinya. Summary-nya tuh yang tadi ya. Iya. Jadi dalam tapi, simple tapi dalam. Tapi dalam. Dalam tapi simple. Iya, emang Mas Lutfi itu orangnya filosofis. Nah, itu sih strength-nya gitu. Nah, sekarang tadi udah strength nih. Sekarang kita membahas flaws-nya. Yuk. Atau kekurangan. Kurs. Ya, kekurangannya dari... Kita bukan mencari-cari kekurangan, tapi ini menurut kita kurang. Nah, menurut kita ya. Menurut kita. Apa aja tuh? Nah, kalau dari gua di... Sebenarnya ini gua agak bingung sih ini kelemahan atau bukan ya. Cuman kan karena durasinya emang cuma 70 menit. Pas gua nonton tuh pas selesai kayak... Ya bagus sih, cuman kayak we want more gitu, ngerti gak lu? Kayak aduh ada yang kurang nih, kayak sebenarnya bisa dipanjangin lagi nih, masalahnya bisa lebih digali lagi nih. Bisa diperjelas lagi ya, nah, mungkin cuman, kenapa-kenapa. Itu kan, ini kan karena budgetnya kecil dan durasinya juga pendek, ya menurut gue sih masih bisa termaafkan ya. Gitu. Kalau gue sih itu. Ada alasannya ya, kayak gitu ya. Jadi jatuhnya kekurangan gak sih?
Kayaknya. Ya mungkin bisa dibilang kekurangan sedikit lah. Sedikit lah, sedikit. Sedikit kekurangan. Oke. Okay. Iya. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua nih sebenarnya gua bukan kritikus film nih, gua cuma dari yang gua lihat aja ya. Emang dari 70 menit itu mereka bisa membungkus beberapa konflik jadi satu film. Tapi menurut gue justru karena cuma 70 menit, jadi kayak ada konflik yang kurang tercover yang kurang diperjelas, harusnya bisa diperjelas. Ya nggak beda jauh dari lu sih, karena tadi kan lu bilang lu mau lebih kan, karena itu. Nah, menurut gue juga kayak gitu, harusnya mungkin bisa nggak sebanyak itu konfliknya, jadi iya, lebih nge-solve lebih enak gitu ya, nge-solve lebih enak atau enggak tadi durasinya mungkin dilebihin ya. Itu mungkin gini sih, Dih, kayak mungkin kan kita pernah bilang film itu dragging kan, ada film yang dragging kan, ini tuh lawannya dragging. Jadi kalau dragging itu kan kelamaan kan, bertele-tele. Kalau ini tuh terlalu straightforward, jadi kayak forward. Cepet banget gitu kan, ya kan? Tapi balik lagi, ini film low budget. Low budget, jadi kita maafin. Kenapa? Buat ukuran film low budget ini udah sangat keren. Nah, jadi gue gak expect banyak-banyak. Ada lagi nih yang gue gak kuat nyebutinnya. Titipan lagi. dari kameramen kita, jadi lu aja yang nyebutin. Silakan. Ini panjang banget sih ini. Bentar ya. Jadi ini ada titipan lagi dari Mas Sufia M, kameramen. Karena kata dia kalau flow film ini, konfliknya kurang. Anjay, itu lugas banget kan? Lugas banget. Dua kata, nonjok banget tuh. Nonjok banget. Konfliknya kurang. Gue langsung juga, bener juga ya Mas Sufi. Keren banget. Ya udah itu pause ya gitu. Nah, kita sampai di hidangan penutup nih. Memento. Nah, karena ini filmnya pendek, jadi ini sangat spoiler sebenarnya. Jadi spoiler alert banget, takutnya nanti lu jadi terganggu kan, mending enggak usah langsung skip aja langsung. Terlalu sih kalau enggak masalah karena spoiler. Jadi ini disclaimer aja. Takutnya terlalu spoiler. Nah. Iya. Menurut gua ada beberapa scene yang menurut gua kayak mantep banget deh. Pertama tuh scene yang nasi padang. Nasi padang momen ini tuh mantep banget. Jadi kan si Ipuy sama Cahaya ini kan si Ipuy ngeliat Cahaya kelaparan gitu kan. Dia kan di tengah malam-malam jalan-jalan kelaparan gitu kan. Terus muncullah jiwa kebapaan gitu. Lu lapar. Antum udah makan belum gitu kan? Gitu. Ya intinya gitu. Ya intinya akhirnya ke rumah makan Padang. Nah, di rumah makan Padang itu di sempet tuh kayak mereka masih berantem, lu ngapain sih kesini, lu ngapain kesini, lu lupain gua lah gitu. Lu tuh cuman orang dari masa lalu gua gitu kan, gila-gila kan. Kasar banget masih pui, kacau banget kasarnya. Nah terus, akhirnya si Cahaya ini ke toilet. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh si ada yang abang-abang nasi padang ini ngeliatin mulu di, mungkin dia heran kan ada anak kerudungan sama banci. Makan bareng. Makan bareng. Nah, terus si Cahayanya kayak ke toilet, dia kan kayak sakit masuk angin gitu kan. Yeah. Kayak muntah gitu. Sama dia ngelepas jilbabnya, cuy. Oh iya. Nah, ngelepas jilbabnya tuh kayak wah gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong ke si Ipuy, "Gimana sekarang udah bisa ngomong santai gitu aja." Itu langsung itu keren banget sih. Terus akhirnya Ipuy kayak ngomong, "Iya, jadi akhirnya Ipuy itu mungkin merasa terbebani karena Cahaya pakai jilbab juga kan. Ada beban moralnya ya. Akhirnya Ipuy itu menurut gua tanda dia udah bisa nyantai sama Cahaya tuh pas dia ngomong, "Sekarang lu kelas berapa?" Jadi dia udah mulai membuka pembicaraan mengenai hidup. Itu walaupun cuma nanya sekarang lu kelas berapa, cuman kalau lu tonton di film itu lu rasain deh. Deep-nya itu kayak wah gitu. Terus sama ini ada juga yang menurut gua cukup favorit tuh yang si Ipuy sama si Cahaya sempat ke warkop kan. Nah, terus si Ipuy nanya, si Cahaya ngasih tahu, "Pak, saya masih ingat dulu Bapak sering mainin lagu buat saya waktu kecil gitu." Oh, iya. Terus si Ipuy ngambil ukulele, ya udah dia nyanyi-nyanyi gitu, itu suaranya hancur banget sih. Cuman aduh, momennya itu kayak berharga banget gitu, cuy. Kayak mengenang masa lalu, ngeriwain masa lalu gitu kan. Untuk kenangan manis mantep, mereka berdua mantep, ya. Mantep banget sih ya. Terkecil. Nah, kalau Antum gimana? Kalau menurut Ana, ada nih satu scene yang berkesan buat. Yaitu ketika si, di malam itu kan ketika Mas Ipuy udah bisa menerima, maksudnya dia udah gak marah-marahin Cahaya lagi, udah kayak udah santai. Itu tuh ada momen dimana Mas Ipuy ngajak Cahaya nongkrong bareng sama kawan-kawan. Oh, sama teman-teman ininya ya? Teman-teman sejawat. Teman-teman sepekerjaannya. Seprofesi, iya.
Nah, yang gue lihat dari film itu tuh kayak si Cahaya tuh bener-bener kayak nggak ada rasa nggak nyaman loh, keren banget. Iya, jadi kayak ya lu bapak gue. Iya, lu bapak gue. Mau bentuk lu kayak gimana iya. Gitu ya? Iya kan? Kayak ya udah nggak masalah buat gue. Iya. Oh, itu keren banget sih parah si Cahaya. Itu kayak kayak dia bener-bener menerima bapaknya. Betul as, betul. As a whole. As a whole gitu. Walaupun apa namanya terlepas dari profesinya, terlepas dari tampilannya. Betul betul. Kayak gue nggak ada alasan nggak terima lu gitu. Iya kan? Itu keren banget sih, gitu. Keren banget sih. Itu ya kalau itu lu nggak usah nangis, sabar deh. Nggak terharu. Masih ada nggak? Ada kan ini? Masih ada nih. Jadi oh iya masih ada. Ini jadi juga ini sangat spoiler alert nih. Spoiler alert nih. Ini sangat-sangat bahaya sebenarnya. Cuman ya lu langsung skip aja kalau nggak mau dengar. Iya. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu core masalah dari si Cahaya ini ya. Jadi kan sebelumnya tuh ada momen-momen di mana dia muntah-muntah tuh. Pasti orang-orang mikirnya tuh karena dia lagi ngenak badan atau lagi masuk angin karena habis perjalanan jauh kan. Ternyata dari kampung ke Jakarta tengah malam. Ternyata muntah-muntah itu adalah salah satu itu maksudnya salah satu apa sih itu? Kayak salah satu petunjuk gitu. Iya, kayak foreshadow. Dari inti masalahnya si Mbak Cahaya ini. Tahu lah kalau misalnya udah muntah-muntah tuh biasanya ciri-ciri dari apa? Karena dia si Cahaya sebenarnya kayak dum. Gitu lah. Pokoknya wah, kayak ngebuat apa sih bagus sih. Bagus. Jadi kayak ada kayak sedikit twist-nya gitu kan. Iya, lu kira masuk angin taunya kayak dum gitu. Nah, ada juga di kalau itu kan core masalah si Cahaya. Nah, ini core masalah si bapaknya, si Mas Saiful Aka Ipuy. Jadi kan dia sebenarnya tuh maksudnya ya udah itulah intinya barang berharga yang dia curi dari preman itu tadinya emang buat keperluan memenuhi ininya dia, kebutuhan dia gitu kan. Ternyata karena dia ada Cahaya, dia mengasih barang yang menurut dia sangat berarti itu kan, duit itu kan. Yang bisa jadi hidup dan mati. Hidup dan mati itu akhirnya dia kasih buat Cahaya. Itu yang gue bilang tadi sebagai hadiah terakhir gitu loh. Masih ini gitu. Yang paling bisa gue kasih ke lo buat nebus semua kesalahan gue 15 tahun ini gue kabur, gue meninggalkan lo dengan ibu lo gitu kan. Nah, dikasih dengan dia ngasih itu dia tuh kayak meresikokan hidupnya gitu kan. Itu kan berarti kan dia bakal ketemu preman yang enggak tahu lah diapain habis itu kan. Di blender kali atau diapain. Dimasukin aspal kan. Iya, itu enggak ada yang tahu gitu kan. Ya intinya itu dia kayak ya udahlah ini hadiah yang bisa gua kasih ke lu. Walaupun mungkin enggak setimpal tapi ya ini paling baik yang bisa gua kasih gitu. Kayak ternyata Mas Ipu itu emang masih yang dirinya masih seorang bapak sejati. Masih punya hati cuy. Hatinya masih ada. Iya. Nah, yaudah kita sebagai penutup kita ngasih skor nih di kebiasa. Nah, secara overall nih di kalau menurut gue sih ya dari kenikmatan film ini terus gue juga memandang nih kayak budgetnya segini tapi dia bisa mendeliver yang sebagus ini gitu kan. Kalau dari gue sih 8,3 ya? Dari 10. Kalau lu? Kalau gue sih gue bakal ngasih 8 lah menurut gue, karena 8 itu ya tadi gue suka ceritanya, gue suka bagaimana si Mas Doni Damara dan Mbak Rehan, itu actingnya juga keren, jempolan lah. Dan lagi-lagi ini buat film low budget begini tuh menurut gue rating 8 tuh udah keren lah, keren banget. Terus titipan lagi nih. Anda yang nyebutin lagi, saya lagi ya? Iya, saya lagi, ayo. Kalau dari kameramen tercinta kita berapa? Menurut dia 7,5. 7,5. Oke sih, 7,5 masih oke. Enggak apa-apa, juga. Kalau di kuliahan masih lulus itu? Masih lulus. Masih jauh. B+ lah ya. Jadi kalau di overallin nih 8,3 tambah 8 tambah 7,5 bagi 3 ya sekitar 7,8 7,9 ya. Tinggal baca. Oh iya benar 7,8. Ngapain gua sosok mikir? Gua sosok ngitung. 7, gua yang nulis gua lupa. Udah dihitung kemarin. Ya udah. Intinya totalnya 7,9. Nah. Ya udah sekian dari kita kan. Nah, saksikan aja tanggal 17 September di Netflix. Di Netflix ya, bukan di NoXXI. Nah, ya udah tutup aja deh. Udahlah gitu aja ya. Review ketiga dari kita nih. Iya. Kayaknya terus bakal selanjutnya kita mau bikin konten-konten yang beda lagi nih. Yui. Kita mau eksperimen-eksperimen lain. Iya. Oke lah. Sekian dari kami, dari FNF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Lu udah kelas berapa sekarang? Baru lulus SMA, Pak.